Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Kelurahan Pisangan, hari ini kami dari Kelurahan Pisangan ingin memberikan tips bagaimana caranya membuat disinfektan sendiri agar bermanfaat bagi Anda yang ada di rumah tanpa perlu membeli bahan-bahan yang terlalu mahal. Mari kita saksikan tata cara tutorial membuatnya pada video yang dilakukan oleh staf Kelurahan Pisangan. Informasi ini bermanfaat bagi warga masyarakat Kelurahan Pisangan. Dan stay at home, tetap di rumah, jaga jarak 1 meter, cuci tangan kalian dengan bersih, jaga diri kita, jaga lingkungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.